Shalom. Sekali lagi, shalom. Ya, selamat sore bagi kita semua. Dan kita patut bersyukur karena oleh kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh ada sebagaimana adanya hari ini. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan Kristus ya, Wanda. Betul sekali, Om. Kami berdua dengan inisial Wenda, MC Wenda, singkatan dari Wenteng dan Wanda. Ya. Mungkin kita bisa sapa juga jemaat kita yang menyaksikan acara ini secara live streaming melalui akun YouTube Majelis Jemaat GKI Raja Wali. Kami ucapkan shalom kepada warga jemaat yang menyaksikan ibadah dan perayaan Paskah pada tahun ini secara live streaming melalui tempat kediaman masing-masing. Ya, kita boleh bersuka cita baik Bapak Ibu yang ada di dalam gedung gereja ini maupun dari rumah. Kami menyapa Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Yang pertama, selamat datang Bapak Ketua Resort GKI Palangkaraya Hulu, Bapak Pendeta Agus Bamantoro MTH beserta Ibu. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu dan juga Bapak yang telah hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Dan kemudian kami ucapkan juga selamat datang kepada seluruh pimpinan ataupun jajaran Majelis Jemaat GKI Raja Wali dan juga pendeta-pendeta pelayanan di lingkungan Majelis Jemaat GKI Raja Wali, penetua diakon yang kami kasihi, dan juga para remaja pemuda dan anak-anak yang menyaksikan acara ini di rumah ataupun yang hadir bersama dengan kita di gedung gereja ASI. Ya, di tengah kita hadir juga Bapak Pendeta Tom Chandra MTH, Ketua Majelis Jemaat GKI Raja Wali, beserta jajarannya Pak John Sugandi Sekretaris, Bapak Ibu Pendeta Pelayanan, sepertinya lengkap ya Wanda ya? Lengkap hari ini Om. Lengkap. Dan juga seluruh ketua kategorial, seluruh ketua lingkungan yang boleh hadir bersama-sama dengan kita. Teristimewa, boleh kita sapa ibu kita yang cantik. Ibu siapa ini? Ibu Pendeta Ningsri Pujiastuti yang pada tahun ini mendapatkan kesempatan untuk menjadi ketua dari Hari Raya Besar Gerejawi, beserta juga tentunya dengan wakil sekretaris dan seluruh panitia yang telah menyiapkan acara kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Ya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti kita ketahui bahwa perayaan Paskah dan yang kita lakukan pada sore hari ini merupakan rangkaian acara yang boleh kita laksanakan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu sekalian, bahwa Paskah merupakan salah satu misteri ilahi di mana Allah sendiri yang mengambil inisiatif untuk datang sebagai juru selamat kita. Dan Paskah merupakan puncak dari karya penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia boleh lahir, mati, dan bangkit bagi kita semua. Paskah merupakan bukti kemenangan kita sebagai orang Kristen, yang di mana kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk kita semua. Itu adalah hari kemenangan yang kita rayakan pada hari ini. Ya, Wanda, sebagai pembuka dari kita, susunan acara kita pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan yang disampaikan oleh MC kami berdua. Selanjutnya nanti ada ibadah dan juga ada penutup. Bagi Bapak Ibu, kami ingatkan nanti setelah acara penutup, jangan pulang dulu karena ada kejutan. Ada door prize. Ini bukan nomor urut undangan, tapi betul-betul ini keberuntungan. Siapa yang nanti bernasib baik ya, sesuai dengan apa yang sudah dirancang oleh panitia. Jadi semua bisa mendapatkan kesempatan.
Betul sekali Om. Dan juga di tahun ini para koordinator acara, terkhusus ketua dan seluruh panitia telah menyiapkan subtema untuk kita pada tahun ini. Mungkin sebelum itu untuk temanya Om tahun ya, ini. Tema kita pada hari ini, pada tahun ini, yaitu tema secara nasional, yaitu hidup sebagai alat kebenarannya, bandingkan Roma 6 ayat yang ke-13. Dengan subtema, jadikanlah hidupmu sebagai pribadi Kristus dalam mewujudkan kebenaran dan damai sejahtera. Luar biasa subtema kita tahun ini. Kita berharap begitupun kehidupan kita berjemaat selama satu tahun ke depan semakin menyerupai pribadi Kristus. Amin. Ini Wanda, sepertinya penari kita ini sudah semangat sekali untuk memulai acara kita, Wanda. Sudah enggak sabar penari kita, sudah standby dari jam 3 ya. Yang saya tahu dari jam 3 tentunya. Ada anak-anak remaja yang akan menampilkan tari Mandau Bawi yang dipersembahkan oleh Sanggar Rengang Tingang. Kami persilahkan waktu dan tempat. Tari Mandau merupakan tari khas Kalimantan Tengah. Tarian ini menggambarkan jiwa kepemimpinan yang memiliki keberanian tanpa ada rasa takut dan didasari oleh iman yang kuat sehingga dapat mencapai tujuan dengan baik. Hadirin semuanya, inilah penampilan dari Sanggar Rengang Tingang. Selamat menyaksikan. Thank you.
Tepuk tangannya sekali lagi. Bersama kita menyaksikan ya Om, tari-tarian yang telah dipersembahkan oleh Sanggar Rengan Tingang. Gimana nih Om, penampilan dari bawi-bawi cantik tadi? Luar biasa, tapi saya ngelihat tadi sepertinya Pak Pendeta Saharjan tangannya mau ikut-ikut goyang juga tadi. Oh, ikut bergoyang juga ya Bapak Pendeta ya. Dari kemarin waktu gladi bersih dia mau malahan mau ikut tampil juga itu. Luar biasa Bapak Pendeta Saharjan. Betul ya Pak Tom ya kemarin ya. Ya, terima kasih kepada Sanggar Rengan Tingang yang sudah memberikan acara pembukaan kita dengan tarian Mandau Telawangnya. Seperti kita ketahui, Yesus sendiri pun datang tidak pernah menentang namanya budaya. Bahkan Yesus pun datang memberitakan Injil melewati budaya. Betul. Nah, untuk itu selanjutnya kita akan kembali memasuki rangkaian acara kita. Kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Penetua Ningsri Puji Astuti. Kami persilakan Ibu. Yang kami hormati Ketua Resort Palangkaraya Hulu beserta Ibu, Majelis Pertimbangan GKI Raja Wali, Ketua Majelis GKI Raja Wali Pendeta Tom Chandra, saya ulangi, Majelis Resort Palangkaraya Hulu Bapak Pendeta Agustinus Bamonturu MTH beserta Ibu, selanjutnya
Badan Pengawas Perbendaharaan, Pengurus Kategorial, SPUI, SPB, SPPER, SPRP, dan SPA, Ketua Lingkungan 1, 2, dan 3, Pengurus Pemberitaan Kabar Baik, dan yang kami kasihi seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, baik yang berada di gedung Gereja ASI maupun yang mengikuti dari live streaming dari rumah masing-masing. Shalom. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan laporan saya akan mengawalinya dulu dengan satu buah pantun. Nanti mohon Bapak Ibu untuk meresponnya agar pantun kita hidup dengan cara cakep. Ya, ada bisikan dari Pak Wenteng, cakep gitu katanya. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Baik. Jalan-jalan ke kota Mekah. Cakep. Berangkat dari Nusa Tenggara. Seluruh panitia mengucapkan selamat Paskah. Mari rayakan dengan riang gembira. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari, seluruh sidang Paskah Raya Paskah yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas kasih, penyertaan, dan berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima pada setiap hari, sehingga pada saat ini kita semua boleh berkumpul di gedung Gereja ASI ini dalam keadaan sehat. Dalam rangka kita akan melaksanakan perayaan Paskah Jemaat GKR Raja Wali tahun 2024. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya, baik itu Bapak Ibu Pendeta, juga seluruh jemaat sudah berkenan hadir untuk melaksanakan perayaan Paskah pada sore hari ini. Kami dari panitia bisa melaksanakan perayaan ini didasarkan pada surat keputusan Majelis Pekerja Harian nomor 3 garis miring MPHJ GKERW garis miring KEP garis miring 02 garis miring 2024 tentang komposisi dan personalia panitia perayaan Paskah Natal tutup tahun Jemaat GKE Raja Wali. Dengan tema seperti yang sudah dibacakan oleh MC tadi ya, tema kita pada tahun ini adalah hidup sebagai alat kebenarannya, dan panitia mengangkat subtema jadikanlah hidupmu sebagai pribadi Kristus dalam mewujudkan kebenaran dan damai sejahtera. Kita mengingat kembali di mana bahwa Paskah adalah mengenang 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati dan disalibkan dan bangkit naik ke surga. Tuhan Yesus dengan kesetiaannya rela mati di kayu salib untuk menebus dosa seluruh manusia. Dengan subtema itu kiranya kita bangkit dan semangat untuk menjadi pribadi Kristus agar tercipta damai sejahtera dimanapun kita berada. Baik, dari panitia ingin saya sampaikan bahwa di tahun ini panitia melaksanakan ada beberapa kegiatan, Bapak Ibu ya, ada 5 kegiatan dan yang keempat itu sudah dilaksanakan pada minggu-minggu yang lalu. Pada hari ini adalah puncak acara perayaannya. Yang pertama, panitia mengadakan lomba-lomba Paskah. Ada beberapa mata lomba, permainan ada 4 lomba dan
kerohanian ada dua lomba dan semua sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar dan di sana sudah didapatkan para juara-juara yang sudah memenangkan lomba tersebut yang nantinya akan diumumkan pada saat di acara penutupan nanti akan diumumkan pemenangnya sekaligus ada pemberian hadiah untuk pemenang lomba. Itu agenda yang pertama. Kemudian panitia melaksanakan selain lomba-lomba juga mengadakan malam perenungan di mana bahwa malam perenungan itu masih untuk di gereja ASI masih perdana dilaksanakan untuk gereja ASI. Jadi hal yang baru di gereja kita. Tetapi puji Tuhan, walaupun hal yang baru dan baru dilaksanakan, tetapi boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan puji Tuhan, jemaat yang hadir juga tidak mengecewakan karena hampir 100 yang boleh hadir mengikuti acara malam perenungan pada hari Rabu, dua hari sebelum Jumat Agung. Itu acara yang kedua. Kemudian agenda yang ketiga, panitia mengadakan anjang sana mengunjungi jemaat lingkungan 123 yang sakit dan tidak bisa berangkat ke gereja untuk mengikuti perjamuan kudus. Sehingga panitia mengunjungi dari rumah ke rumah, tetapi ada alternatif, ada yang dikunjungi. Itu tadi, sakit dan tidak bisa pergi ke gereja. Jadi panitia mengunjungi ada tiga tahap, dibagi tiga. Kemarin ada lingkungan satu dipimpin satu pendeta dan penetua diakon, lingkungan dua dipimpin satu pendeta dan penetua diakon, begitu juga di lingkungan tiga. Jadi ada tiga kelompok, puji Tuhan juga bisa terlaksana dengan baik. Di sana kemarin kami selain pelayanan perjamuan kudus, kami juga boleh memberikan sedikit oleh-oleh untuk mereka berupa sembako ala kadarnya. Itu agenda yang ketiga. Kemudian agenda yang keempat, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 pada kebangkitan Tuhan Yesus, itu juga acara perdana di gereja ASI. Kami mengadakan apa sebutannya? Makan bersama. Dari mana makanan yang kita makan bersama? Itu dibawa dari jemaat. Sumbangan dari jemaat, dibawa dari jemaat, dari rumah masing-masing, dibawa ke gereja, dikoordinir oleh seksi konsumsi, lalu kita nikmati bersama-sama hasil dari sumbangan-sumbangan Bapak Ibu itu tadi. Puji Tuhan juga antusias warga jemaat untuk berbagi berkat, membawa makanan minuman ke gereja juga waktu itu memang banyak sekali. Sehingga lebih dari cukup untuk jemaat yang hadir pada minggu saat itu. Puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kalau kita ingat, semenjak SK turun itu kami bekerja hanya sekitar kurang lebih 2 bulan. Jadi waktunya mepet, tetapi dengan semangat dan kebersamaan panitia sehingga segala yang kami rencanakan, ada 5 agenda, semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih dan aplaus dulu untuk panitia karena mereka sudah kompak bersama. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk panitia. Ya. Terima kasih. Karena kalau tidak ada kekompakan, tidak ada kerjasama, semuanya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Baik. Kemudian dana-dana yang kami pakai untuk melaksanakan perayaan ini adalah ada beberapa sumber. Sebentar, saya buka dulu sumbernya. Jadi dana-dana yang kita perlukan itu sumber dananya dari ada saldo tahun lalu
saldo panitia tahun 2023 itu berjumlah Rp4.540.000. Lalu kontribusi dari tiap lingkungan, ada 3 lingkungan, masing-masing 2 juta sehingga berjumlah 6 juta. Kemudian kontribusi dari SPPer ini sejumlah Rp1.000.000. Kemudian dari SPB kontribusinya Rp500.000. Lalu dari hasil lelang suara ini berjumlah Rp7.751.500. Kemudian ada kontribusi dari MPH. Kontribusi dari MPH ini sebesar Rp2.500.000. Kemudian sumbangan spontanitas dari panitia berjumlah Rp3.750.000. Kemudian donatur dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, donatur dari NN, ini berjumlah Rp10.000.000. Luar biasa. Sehingga dana yang terkumpul sejumlah Rp36.041.500. Kemudian dana tersebut sudah dialokasikan ke tiap-tiap seksi. Akan saya bacakan per seksi. Untuk acara atau liturgi sejumlah Rp7.450.000. Untuk seksi perlengkapan Rp5.500.000. Untuk anjang sana 3 juta, paduan suara 1.500, seksi lomba Rp4.730.000. Untuk seksi penerima tamu 0. Tidak memerlukan dana. Seksi konsumsi Rp12.475.000. Kenapa seksi konsumsi besar? Karena di tahun-tahun sebelumnya, mohon maaf, di tahun-tahun sebelumnya kita gereja asli kalau melaksanakan Paskah ini tidak pernah, belum pernah ya, bukan tidak pernah, belum pernah kita makan bersama, tetapi biasanya hanya kue-kue saja, sehingga mungkin totalnya tidak terlalu banyak. Kenapa ini banyak? Karena kami menyediakan konsumsi nanti di akhir acara kita akan makan bersama, walaupun makanannya tidak berat-berat amat, makanannya tidak berat. Tapi kenyang, tidak berat tetapi kenyang. Jadi total pengeluaran sejumlah Rp34.955.000. Sehingga total uang panitia Rp36.541.500 dikurangi pengeluaran Rp34.955.000 sehingga masih ada saldo. Panitia masih punya saldo, puji Tuhan, masih ada saldo mengantongi saldo sejumlah Rp1.086.500. Boleh aplausnya. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar karena ada durasinya, takut saya nanti diomeli oleh MC karena ada dibatasi oleh durasi. Itu tadi rincian dana. Kemudian kami dari seluruh panitia, saya mewakili seluruh panitia, mohon maaf jika nantinya masih ada kekurangan-kekurangan atau hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara dari rangkaian pertama sampai hari ini, mungkin ini rangkaian terakhir untuk Paskah. Kami seluruh panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih ada yang kurang berkenan. Biarlah yang tidak baik atau yang kurang itu biarlah Tuhan yang maha sempurna yang untuk menyempurnakan yang kurang-kurang itu. Sebelum saya akhiri, kalau tadi ada pantun pembuka, sekarang ada pantun penutup. Mohon responnya lagi ya Bapak Ibu, masih mau enggak? Masih mau enggak? Oh mau, puji Tuhan. Ini pantun penutup. Burung elang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.
Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Boleh kami minta tepuk tangannya sekali lagi kepada Ketua Panitia Hari Raya Besar Gerejawi Majelis Jemaat GKI Raja Wali tahun 2024. Setelah ini apa lagi Om selanjutnya? Kita akan menyaksikan dan mendengarkan pujian, persembahan pujian dari SHM Gereja ASI. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada anak-anak terkasih kita yang telah menampilkan puji-pujian untuk kita pada sore hari ini. Ini juga generasi penerus kita, generasi mungkin tingkat yang kedua ya. Betul Om, generasi yang kedua. Betul. Terima kasih kepada para pembina guru sekolah hari Minggu yang sudah begitu luar biasa dengan sabarnya mendidik, menjaga anak-anak kita.
di sekolah hari Minggu ini? Iya, setelah ini karena cuaca yang hot, iya, kita akan menampilkan yang hot juga. Iya. Kalau kata anak zaman sekarang itu menyala abangku om, gitu bahasanya. Iya. Ini mantap ini, ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini perpaduan sepertinya ya. Perpaduan, betul. Perpaduan. Kita saksikan saja ya Wandanya. Udah gak sabar nih om. Gak sabar yang di belakang mau tampil. Kita akan saksikan line dance yang akan dipersembahkan oleh lingkungan pelayanan 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Thank you.
Luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangannya boleh tepuk sekali lagi. Tepuk tangan yang meriah. Kali ini putih-putihnya gak menakutkan, tapi buat nagih, Om. Harinya udah hot, tambah hot lagi. Ngelihat ibu-ibu walaupun yang luar biasa. Walaupun hot ini karena mereka baju putih-putih, hotnya menyejukkan. Oh iya, nah. Betul sekali. Dan tadi juga, saya lihat Wanda, ibu istri dari ketua resort kita ini senyum-senyum. Ah, aku mau tampil nanti katanya di sana. Ya betul. Boleh, ya Pak Agus ya. Ibu. Tapi iya, ini PR juga nih Pak Lesep. Nanti bapak-bapaknya. Nah ya, itu sudah ditodong untuk SPB tampil. SPB-nya. Tadi luar biasa perpaduan antara SPPR ya, dan SPUI ya. Betul. Luar biasa. Mungkin Pak Asun mau ikut nanti. Ya. Baik, tadi sangat membawa kita, menghibur dan membawa suasana sukacita yang luar biasa dari Paskah, di mana kita boleh bersukacita atas kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan menyaksikan Bapak Ibu sekalian penampilan ya dari generasi yang selanjutnya, yaitu dari remaja pemuda di bawah asuhan ketuanya yang cantik, yang baik, teman MC saya ini Wanda dan Marley. Tentunya juga di bawah pengawasan ketua KPRP yang ada di sebelah saya. Terima ya, kasih. Baik, kita akan menyaksikan rekan-rekan remaja pemuda, anak-anak kita yang luar biasa ini untuk membawa kita dalam sukacita Paskah kita. Kami persilakan. Ya. Kepada remaja pemuda, waktu dan tempat dipersilakan.
Ya, beri aplaus untuk anak-anak remaja pemuda kita. Sebagai informasi bagi kita semua bahwa remaja pemuda jemaat GKI Raja Wali besok Pak Agus mereka akan melakukan kunjungan persahabatan ke SPRP Mandumai. Mereka akan datang ke situs gereja kita yang di sana, Gereja Emmanuel, dan merupakan cagar budaya kita. Di sana mereka juga akan belajar tentang sejarah gereja kita di sana. Dan kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ibu jemaat yang selalu mendukung kegiatan remaja pemuda kita, dan juga kepada para pembina, pendeta, ibu pendeta, pak pendeta yang selalu setia mendampingi betul anak-anak sekali remaja kita. Karena tanpa bimbingan dan juga arahan, apalah daya kami remaja pemuda yang masih perlu untuk dibimbing dan dituntun agar jalannya tidak simpang ke kiri ataupun ke kanan. Dan juga Om, saya di sini juga mewakili remaja pemuda ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mendukung dapat terlaksananya besok acara kunjungan persahabatan kami dengan SPRP GKE Mandumai, dan juga terkhusus kepada seluruh pendeta pelayanan dan juga pembina. Untuk kita ketahui bersama juga, izin di sini ada Bapak Ketua Resort untuk pembina remaja pemuda di Gereja ASI, ada beberapa orang Bapak, salah satunya juga Ibu Ketua Panitia Ibu Ning, kemudian ada Om Wenteng selaku juga Ketua KPRP Resort Palangkaraya Hulu, ada Om Metin, Kak Peri, Kak Hari, dan juga Kak Dedo dan Kak Susan. Jadi ada beberapa orang pembina, kami ucapkan terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan dan menyaksikan sambutan dari Ketua Majelis GKE Raja Wali, pendeta kita yang energik, yang baik, dan selalu memberikan motivasi kepada kita sekalian. Kepada Pak Pendeta Tom Chandra MTH kami persilakan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Yang saya hormati dan saya kasihi Ketua Resort GKI Palangkaraya Hulu Bapak Pendeta Agustinus Bamonturu MTH dan Ibu Yustina yang hadir bersama kita saat ini, Bapak Wakil Ketua 1 Bidang Pelayanan Resort GKI Palangkaraya Hulu Bapak Pendeta Saharjan Sidan Sarjana Teologi, sekaligus akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita dalam ibadah ini. Ketua Panitia Hari Besar Gerejawi Jemaat GKE Raja Wali tahun 2024, Ibu Ning Sri Pujastuti bersama dengan jajarannya yang sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk kita. Yang kami hormati dan kami kasihi Majelis Pertimbangan Jemaat GKE Raja Wali, Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat GKE Raja Wali, rekan-rekan di Majelis Pekerja Harian Jemaat GKE Raja Wali, pengurus kategorial dari seksi pelayanan anak, seksi pelayanan remaja pemuda, seksi pelayanan perempuan, seksi pelayanan bapak, seksi pelayanan pemberitaan kabar baik, dan seksi pelayanan usia indah. Pengurus lingkungan pelayanan 1, lingkungan pelayanan 2, dan lingkungan pelayanan 3 Jemaat GKI Raja Wali, panitia pembangunan gedung gereja Kahanjak dan gereja ASI, rekan sekerja pendeta, penetua, diakon, tokoh dan sesepuh Jemaat GKI Raja Wali, tamu undangan kami, anggota jemaat yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara live streaming di YouTube GKI Raja Wali. Bapak Ibu, saudara-saudari, Paskah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari iman Kristen kita. Namun harus kita akui bahwa Paskah seringkali dilaksanakan kurang semarak. Ya. Perayaan dan ibadahnya semestinya sama seperti Natal, karena Natal itu baru kelahiran. Tapi Paskah adalah puncak dari karya Kristus. Nah, untuk itulah ada pekan lomba kemarin dilaksanakan kita bersama-sama. Ada kunjungan diakonia, ada malam perenungan, ada Jumat Agung dan juga Paskah, ada makan bersama,
ada lomba-lomba sifatnya olahraga, tapi juga ada juga kembali kepada pengetahuan Alkitab. Itu upaya dari panitia untuk membawa kita untuk menghayati Paskah, puncak dari karya Kristus. Nah, karena itu kami Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Raja Wali memberikan apresiasi kepada panitia Hari Besar Gerejawi Jemaat GKI Raja Wali tahun 2024 yang tidak mengenal lelah. Meski hanya 60 hari sejak SK diturunkan, tapi mereka bisa membuktikan, dan itu tidak lepas daripada dukungan anggota jemaat sekalian. Nah, karena itu sebagai tema Paskah Nasional tahun ini, hidup sebagai alat kebenarannya, kita mengupayakan itu. Karena tanpa dukungan kita semua, PHBG agak kesulitan untuk mengerjakan. Tapi sebagaimana laporan dan sambutan ketua PHBG tahun ini, betapa mereka didukung oleh kita semua. Subtema dari panitia mengajak kita bahwa kita meneladani pribadi Kristus untuk mewujudkan kebenaran dan damai sejahtera di jemaat kita, Raja Wali, di resort kita, bahkan di gereja Kalimantan Evangelis tempat kita bernaung. Pada saatnya nanti kami mohon dengan kerendahan hati agar Bapak Ketua Resort GKI Palangkaraya Hulu berkenan memberikan sambutan sekaligus memberikan arahannya bagi kita semua. Tadi ketika Ketua Panitia menyampaikan ada hal-hal baru, itu tidak lepas dari diskusi kami bersama Bapak Ketua Resort. Makanya diperbolehkan malam perenungan, perjamuan kudus melibatkan lebih dari satu pendeta, kita makan bersama dengan membawa bekal dari rumah masing-masing, itu tidak lepas dari persetujuan beliau, begitu, sehingga kita tidak ragu untuk menyampaikan masukan ini kepada panitia, dan panitia dengan antusias mengerjakan untuk itu semua. Demikian sambutan ini disampaikan. Selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati gerejanya dan memberkati kita semua pelayan-pelayannya. Di Irian ada cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Boleh sekali lagi tepuk tangannya biar gak tegang. Ya, karena ini hari kerja jadi terlihat wajah-wajah tegang dari depan sini sangat terlihat jelas. Tapi puji Tuhan kita bisa hadir di tempat ini itu karena penyertaan Tuhan yang sudah mengizinkan kita bersama dengan keluarga kita hadir di gedung gereja. Dan juga untuk jemaat yang menyaksikan ibadah ini atau seluruh rangkaian acara ini secara live streaming melalui tempat kediaman masing-masing. Ya, kita akan menyaksikan kembali pujian dari anak remaja pemuda kita yang memiliki talenta luar biasa. Siapa, Wanda? Ada Anet dan Sasa. Kepada Anet dan Sasa, waktu dan tempat kami persilahkan.
Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Tangan erat dan perisai hidupku. Engkau perisai di dalam hidupku. Terima kasih Anet dan Sasa. Ini tadi adalah salah satu remaja pemuda bertalenta yang ada di GKI Raja Wali. Betul, luar biasa. Dan kita patut berbangga dengan mereka. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekalian arahan dari Ketua Majelis Resort GKI. Dari GKI Resort Palangkaraya Hulu. Waktu dan tempat untuk Bapak Pendeta Agustinus Bemantoro MTH, kami persilakan. Salam. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang kami hormati unsur majelis pertimbangan Jemaat GKI Raja Wali, yang kami hormati unsur Badan Pengawas Perbendaraan MPH dan jajarannya, rekan-rekan pendeta, penatua diakon, pengurus kategorial, pengurus lingkungan, dan seluruh sidang jemaat yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Pertama-tama tentu saja kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja karena atas izin dan perkenannya pada sore ini kita boleh berkumpul bersama dalam suasana sukacita dalam acara perayaan Pasca Majelis Jemaat GKI Raja Wali tahun 2024. Apa mungkin orang yang sudah mati 3 hari dalam kuburan itu bangkit? Itu sanggahan yang sampai saat ini menjadi persoalan dalam iman kita.
dan masih menjadi isu yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak mau menerima fakta kebenaran tentang Paskah. Ini tidak mengherankan Bapak Ibu Saudara, karena orang dekat Tuhan Yesus sendiri meragukan berita Paskah itu. Sebelum saya mencucukkan jari tangan saya di lambung dan bekas paku, saya tidak percaya bahwa guru kita telah bangkit. Itu sikap si peragu yang bernama Thomas. Tetapi saudara-saudara, kita bersyukur bagi kita yang tidak menyaksikan peristiwa kebangkitan itu, beriman. Itulah yang mau dikatakan oleh Paulus. Apabila tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah iman kamu. Nah, Bapak Ibu sidang Masa Natal yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengan ini saya mengatakan kepada kita bahwa ketika gereja merayakan Paskah, makna yang terdalam yang mau dikatakan kepada kita bahwa seluruh aspek pelayanan kita berangkat dari berita tentang kubur yang kosong. Tidak berangkat atau bertitik tolak dari kuburan yang di dalamnya ada jenazah Yesus yang kaku, tidak berdaya. Karena itu dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan gereja dalam kekinian ini, maka spirit atau semangat kebangkitan Kristus harus menjadi motivasi utama. Nah, tahun ini Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia mengangkat tema nasional seperti yang tertulis di hadapan kita, hidup sebagai alat kebenarannya. Kebenaran yang dimaksud di sana adalah kebenaran yang menyeluruh, kebenaran yang bersifat holistik, menyatu, tidak hanya dari sisi atau dari segi-segi tertentu. Kebenaran yang dimulai dari pikiran, perkataan, dan tindakan. Itulah arti dan makna ketika berita Paskah ini mau mengingatkan kita, kita menjadi alat kebenaran. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kami dari Majelis Resort GKI Palangkaraya Hulu melalui peristiwa perayaan Paskah ini mau mengajak kita sekalian untuk mari terus kita melangkah di dalam iman dan keyakinan bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah manusia yang hidup dan sungguh-sungguh telah memerdekakan kita, membebaskan kita. Dan sebagai orang-orang yang telah merdeka dan telah dibebaskan, jangan lagi kita kembali ke dalam keterbelengguan, ketertindasan dari hal-hal yang menindas kehidupan kita, termasuk kuasa dosa. Sehingga demikian, perayaan-perayaan Paskah yang kita laksanakan dengan rangkaian acara yang sangat menarik tadi, tidak hanya sekedar seremonial, tradisi gerejawi semata, tapi sungguh-sungguh menjadi nafas kehidupan kita, menjadi gaya kehidupan kita dalam menghadirkan diri kita di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Marilah kita jadikan diri kita sebagai alat kebenaran melalui pikiran, perkataan, dan tindakan kita, sehingga setiap kehadiran kita sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dunia, menjadi surat Kristus yang terbuka dan bisa dibaca oleh siapa saja. Pada kesempatan ini kami dari Majelis Resort GKI Palangkaraya Hulu mendukung dan mengapresiasi hal-hal yang telah dilakukan, inovasi, kreativitas, sehingga perayaan kita tidak monoton dari tahun ke tahun, tapi ada hal yang baru yang kita kembangkan. Selama itu tidak bertentangan dengan asas kita bergereja, tata gereja dan peraturan gereja, maka saya yakin semuanya itu kita lakukan dalam sukacita, dan ujung dari semua itulah untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan, dan pada kesempatan ini juga kami atas nama Majelis Resort
menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat GKI Raja Wali yang selama ini telah ambil bagian mendukung Majelis Resort dalam program-program pelayanan maupun keuangan, sehingga tugas-tugas panggilan gereja bersaksi bersekutu dan melayani di kawasan Resort Pelanggarul boleh kita laksanakan dengan baik. Sebagai gambaran Bapak Ibu Saudara, potensi resort kita ada 21 jemaat yang pusat kekuatannya hanya di jemaat-jemaat kota. Dan 3 tahun terakhir ini di jemaat-jemaat pedalaman yang tadinya tidak pernah tersentuh oleh kehadiran para pekerja, vikaris dan pendeta, kami berusaha untuk menghadirkan. Dan itu kami berani karena memang ada komitmen kita bersama melalui majelis-majelis yang memberikan kewajibannya dalam bentuk setoran bulanannya tidak hanya sebatas senilai gaji pendeta yang ada di jemaat itu, tetapi ada lebihnya. Dan lebihnya itu supaya diketahui tidak kami gunakan untuk hal-hal yang tidak penting, tapi kami fokuskan untuk membayar gaji para vikaris yang ada di daerah-daerah pedalaman, yang ada di daerah-daerah pesisir sungai Rongan itu. Jadi sekali lagi, jemaat-jemaat kita yang di sana belum mampu, belum berdaya untuk membayar kesejahteraan pendeta atau vikaris. Tetapi dengan dukungan dari jemaat-jemaat yang di kota, puji Tuhan, kita bisa mendatangkan hampir semua, bukan hampir semua, semua jemaat-jemaat, mulai dari Pager, Takaras, Petuk Bukit, Gaung Baru, Panjehang, kemudian Petuk Barunai yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh pekerja, sekarang semua sudah hadir, sudah standby semua tenaga, sehingga kebutuhan pelayanan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sekali lagi, itu semua karena dukungan seluruh warga jemaat melalui kewajiban-kewajiban kita kepada Majelis Resort. Saya kira itu saja dapat kami sampaikan, dan kami atas nama Majelis Resort, jika bila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kami menaungi jemaat-jemaat yang di kawasan Resort Pelanggarul, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Biarlah kesempurnaan itu menjadi milik Tuhan, dan jika ada hal yang kurang, kita perbaiki bersama, kita benahi bersama, semuanya untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi, selamat merayakan Paskah, berjalan dan bangkitlah menuju kemenangan iman berdasarkan dari berita tentang kebangkitan Kristus, berangkat dari kubur yang kosong, bukan dari kubur yang di dalamnya ada mayat Yesus yang terkubur jenazah dalam kondisi yang kaku. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. 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 Ini sambutan yang luar biasa, berapi-api memberikan motivasi semangat bagi kita. Dan saya yakin dan percaya oleh kebersamaan seperti yang Pak Agus katakan tadi, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan oleh pertolongan Tuhan karena kita bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul sekali. Setelah sambutan yang hot tadi Om, udah tahu nih kodenya nih, hot tuh berarti ada yang mau tampil lagi nih. Ya mungkin Om, boleh dipersilahkan Om ya, untuk menyampaikan. Tidak kalah dari lingkungan satu, ini line dance juga. Tadi LP1. Wah, udah siap? Sudah siap dari tadi Om, oh, mereka siap. Om. Iya. Ibu, kalau mau ikut boleh Bu. Katanya. Boleh, Ibu Ketua Resort, mewakili Bapak, mau join Bu. Ya, baik, kita akan saksikan ya Wanda ya, secara bersama dan membawa kita dalam sukacita Paskah kita. LP1 Dance. Dipersilahkan. They say I have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing, how I wish they
There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new, and I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Terima kasih untuk penampilan yang luar biasa dari LP One Dance. Saya awalnya bingung, Om, LP One Dance itu apa gitu. Pas saya baca, oh, lingkungan pelayanan satu. Biar keren sedikit. Biar keren, betul. Bapak Ibu sekalian, dengan penampilan LP One Dance tadi, rangkaian acara pembukaan dan perayaan kita berakhir. Kita akan memasuki yaitu rangkaian ibadah yang selanjutnya. Wanda, ingatkan. Iya. Kami izin untuk kembali mengingatkan untuk kita yang hadir di gedung gereja untuk dapat boleh menonaktifkan handphone ataupun gadget yang dibawa, karena sebentar lagi kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita. Kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah, dan juga kami informasikan kepada jemaat yang menyaksikan acara ini secara live streaming untuk dapat boleh mendistract apapun yang bisa mengganggu. Mohon untuk dinonaktifkan handphone ataupun gadgetnya sehingga kita bisa mengikuti ibadah ini dengan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan. Baik, untuk ibadah kami serahkan sepenuhnya kepada para petugas. Shalom.
Sekali lagi semangat, salam. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam ibadah Paskah Jemaat GKE Raja Wali. Hadirin dimohon berdiri. Panggilan beribadah diucapkan secara litani. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tidak. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan.
Terpujilah Tuhan Yesus, Sang Penebus Maha Kudus Maha Besar. Mari tinggikanlah Tuhan Yesus, mulia, mulia. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Nas pembimbing, Kristus Tuhan kita berkata, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, soraklah sebab Kristus telah bangkit. Mari muliakan Tuhanmu. Haleluya. Oh,
pembacaan Mazmur 118 ayat 14 sampai 24 secara bergantian. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan kepala tertunduk namun hati yang terarah kepada Tuhan, marilah kita mengenang segenap kebaikannya, sekaligus mengakui dosa-dosa kita dan memohon ampunannya. Kami puji dan muliakan Ya Allah yang terkasih, oleh sebab limpah kemurahan yang senantiasa kami terima daripada-Mu. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu dan tiada terhitung curahan berkat-Mu dalam perjalanan hidup yang kami tempuh. Lebih-lebih di waktu yang indah ini, kami pun mengangkat syukur tak kala merenungkan akan karya penyelamatan-Mu di dalam Kristus Yesus, yang berkenan memberi hidup-Nya demi kelepasan kami dari genggaman si jahat. Sesungguhnya siapakah debu dan abu ini di hadapan-Mu, Ya Bapa, sehingga Engkau berkenan menebus kami yang penuh celah? Hanya kepada-Mulah kami berdoa dan berpasrah diri, Ya Maha Kasih. Thank you.
kami bersyukur atas mulia dan ajaib kuasamu, ya Juru Selamat yang hidup. Belenggu kuasa maut telah engkau patahkan demi keperkasaanmu yang melampaui akal itu. Di atas kayu salib, engkau rela menanggung pedihnya penghukuman yang sepatutnya ditimpakan kepada kami. Namun demikian, kami pun menyadari bahwa karya penebusanmu tidak sepenuhnya dapat kami songsong dengan melakukan apa yang menjadi kehendakmu. Bahkan kami tidak sungguh-sungguh memiliki kesediaan untuk menyalibkan segala dosa dan kedagingan kami. Ya Mesias yang hidup, pandanglah kiranya umatmu yang penuh ketidakberdayaan ini. Demikian kami pun menyadari bahwa karya penebusanmu tidak sepenuhnya dapat kami songsong dengan melakukan apa yang menjadi kehendakmu. Bahkan kami tidak sungguh-sungguh melakukan kesediaan untuk menyalibkan segala dosa dan kedagingan kami. Ya Mesias yang hidup, pandanglah kiranya umatmu yang penuh ketidakberdayaan ini. Kakimulah kami bersandar, mendamba belas kasih Bapa atas kami. Umatmu yang berlumur dosa ini, sudilah kiranya engkau menyatakan ampunan atas segala pelanggaran kami, seraya melayakkan kami untuk kembali disebut sebagai anak-anak tebusanmu. Romo yang kudus, kiranya menggugah hati kami untuk lebih lagi menjalani hidup yang kian serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Ajar dan tuntunlah kami, ya penghibur yang setia, untuk tetap bertekun mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sungguh inilah doa, kerinduan, sekaligus ungkapan penyesalan kami. Seruan ini kami naikkan di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan.
Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat, duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih besar, kasih besar. Tuhan Yesus telah datang dunia untuk menanggung dosa kita. Nyatalah kasih besar itu. Mari naikkan pujian kita. Kasih Tuhan belum.
paduan suara jemaat. Siapa?
buah nangka, buah mangga, kinain melai saran tanah. Amu nyampai ku dia sempurna, harap maklum pengetahuanku sama baya-baya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya untuk melengkapi gambaran kesukacitaan kita pada malam hari ini. Mau disambung? Nggak usah, jangan usah. Baik, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan Engkau berikan kepada kami malam ini. Kami meraya dan mengenangkan kembali akan peristiwa besar, agung dan ajaib kuasamu. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kami mendapat tempat di hadapanmu untuk diselamatkan dan menjadi umat yang Engkau berkati. Hari ini kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firmanmu, mengenang kembali akan peristiwa Paskah. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudusmu agar kami mampu untuk menerjemahkan kehendak dan rencana Tuhan melalui pemberitaan firmanmu pada saat ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma pasal 6 ayat yang ke-13 sesuai dengan tema saya kira nasional, yaitu Roma 6 ayat yang ke-13 saya bacakan dengan lengkap. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Bapak Ibu, di penghujung perayaan Paskah ini, sesuai pantunnya tadi, memang hampir kehabisan modal. Tapi masa kadang begini, saya mengajak kita mengingat sebuah cerita. Ada keluarga nyamuk, nyamuk beneran. Nah, ketika sang nyamuk ini menetas dari jentiknya, si bapak nyamuk ini mengatakan, tolong nak kamu keluar, kamu belajar terbang. Sang anak nyamuk gembira. Dia terbang ke sana kemari. Pada saatnya dia pulang, bapaknya tanya, bagaimana pengalaman terbang pertamamu? Si anak nyamuk mengatakan, luar biasa pak. Orang semua tepuk tangan begitu saya lewat. Bapaknya terdiam sejenak. Tapi pada akhirnya bapaknya mengatakan, itu bukan orang senang karena kamu bisa terbang, tapi orang mau membunuh kamu. Karena orang begini, nyamuk lewat kan, dikira anak nyamuk ini orang gembira karena dia sudah belajar terbang. Hal yang kedua ditanya oleh sang bapak nyamuk ini, menurut kamu apa yang paling aneh pengalaman terbang pertama kamu? Sang nyamuk mengatakan, anak nyamuk dan ada yang aneh adalah seorang petani. Ketika dia tanam tumbuhan yang dia sukai, kemudian dia timpakan di situ beberapa macam kotoran. Dan ada daerah yang sudah sekian lama, ternyata tumbuhan itu sangat baik. Berbuah baik. Padahal yang ditimpakan untuk pupuknya adalah kotoran-kotoran. Saudara, ternyata hidup ini tidak selamanya orang bertepuk tangan karena gembira atau suka. Mungkin orang bertepuk tangan justru bisa membinasakan kita. Tidak jarang, ya baik pendeta aja contohnya. Pendeta ini terbuai karena didukung, disukai dan sebagainya. Tapi jangan-jangan itu bisa membunuh karakter kita. Dan untuk semua orang. Kedua,
dari pengalaman sang anak nyamuk. Melihat seorang petani yang berkebun, semua dia timpakan kotoran-kotoran. Tapi ternyata tumbuh dengan baik, berbuah dengan baik. Jangan-jangan orang-orang yang kita cela, kita timpakan hal-hal buruk kepada mereka, justru nanti akan jauh lebih baik dari kita. Hati-hati. Karena Alkitab menyatakan apa? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, terkutuklah orang yang mengutuki engkau. Mungkin di masa umur kita tidak. Tapi siapa tahu anak cucu keturunan kita yang menerima dampaknya. Karena apa? Perintah 10 mengatakan sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Dosa seorang orang tua itu tetap berlaku. Tapi saya bukan ke situ. Ketika Allah menghadirkan Yesus, ia berpikir bahwa ia akan diterima dengan baik, orang bertepuk tangan karena gembira, menimpakan hal yang baik, pujian. Tapi ternyata tidak. Orang bertepuk tangan ternyata mau membunuh, membinasakan Yesus. Orang menimpakan hal-hal yang buruk kepada Yesus, tapi tidak mengubah sebuah perjalanan karya Allah di atas bumi. Dan pada akhirnya sampai pada titik yang paling menyakitkan, bahwa ia harus ditangkap, disiksa, disalibkan. Para murid pun merasa ini sesuatu yang tidak pada tempatnya, karena mereka percaya Yesus akan melindungi mereka. Tapi kok jangankan melindungi mereka, dirinya sendiri pun harus mengalami hal yang tragis. Para murid putus asa menyaksikan kematian sang guru yang sangat mereka banggakan. Dalam suasana keputusasaan, ketidaksenangan, ketakutan, kegelisahan, tiba-tiba perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus menyampaikan berita yang menurut mereka tidak mungkin itu ada, bahwa Yesus telah bangkit. Makanya termasuk apa yang dikatakan oleh ketua riset tadi, Thomas tuh sampai dia membuktikan benar enggak ini. Dia enggak mau begitu saja percaya. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Kamu percaya karena melihat. Tapi berbahagialah mereka yang percaya meskipun mereka tidak melihat. Saudara-saudara, dosa membuat manusia tidak lagi memantulkan cahaya kemuliaan Allah yang seharusnya merekalah berperan, karena mereka diciptakan dalam kemuliaannya, bahkan dikatakan segambar dengan Allah. Oleh sebab itu, dosa boleh diartikan suatu pemberontakan Allah, salah sasaran, dan pantas dihukum, terpisah dari Allah. Allah datang ke dalam dunia dalam Yesus, justru menjumpai manusia meskipun ditolak oleh manusia sendiri. Tapi ia boleh menguasai suatu misi surgawi untuk hidup bagi manusia. Lalu pertanyaan kita, apa pentingnya Paskah? Yang kalau boleh saya katakan tahun ini agak berbeda, khususnya di Palangkaraya ini, karena dirayakan dengan agak lebih sedikit dari biasa. Paskah adalah kebangkitan Yesus. Itu penting yang pertama, karena bagi pribadi Yesus, kalau dia tidak bangkit berarti dia membohongi para muridnya. Karena ia telah berjanji kepada murid-muridnya, dia akan bangkit. Dikatakan, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olokkan, disesah, disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Matius 20 ayat 19. Seandainya ia sudah bangkit, yang pertama dia mempermalukan dirinya sendiri.
Oleh sebab itu kebangkitannya, karena ia telah menyatakan kebangkitan itu, meskipun para murid agak meragukan, tapi kebangkitan itu tidak pernah digagalkan oleh batasan-batasan pikiran manusia. Dan kebangkitan itu disaksikan pada saat yang terjadi. Yang kedua, Paskah adalah kebangkitan Yesus menjadi penting, karena bagi karya Yesus, jika ia tidak bangkit, tentu ia tidak dapat melanjutkan karya setelah kebangkitan itu. Oleh sebab itu, kebangkitan juga memulihkan mentalitas para murid yang tertekan, takut, gelisah, khawatir, ditinggalkan oleh sang guru mereka. Dia juga menjadi pemulihan mentalitas iman kita, meskipun di sana sini harus kita akui, tidak semua orang bisa menerima penyalipan, kematian, dan kebangkitan Yesus, baik dari sisi agama maupun dari sisi budaya. Bahkan ada yang mengatakan, ini kok ditukar dengan Lazarus katanya. Sehingga Yesus naik ke surga langsung, Lazarus yang dibunuh dulu. Disamarkan. Agak dibela juga Yesus kedengarannya. Tapi tidak seperti itu peristiwanya. Itu yang menjadi sesat. Hari ini juga gereja diingatkan, ada namanya gerakan baru, yaitu Kristen Progresif, yang di dalam pengajarannya keselamatan tidak hanya melalui Yesus katanya. Hati-hati, jangan-jangan ketika kita masuk ke situ orang semua bertepuk tangan seperti sang lalat yang belajar terbang, tapi sesungguhnya mau membunuh iman kita. Oleh sebab itu, kebangkitan Yesus juga memberikan kekuatan bagi gereja agar terus berkarya dalam masa-masanya. Bagian yang ketiga, bagi gereja dan Injil, kematian dan kebangkitan Kristus adalah dasar penting bagi pemberitaan kabar sukacita yang disampaikan oleh gereja di sepanjang zaman. Penebus telah mati, ia hidup. Ia adalah dasar dan semangat penguatan pemberitaan kita tentang keselamatan. Kita hidup dan diselamatkan hanya oleh belas kasihan Tuhan. Oleh sebab itu kebangkitan adalah penting agar pemberitaan gereja tidak menjadi lesu dan dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Tuhan yang hidup yang bisa memberikan kehidupan. Oleh sebab itu bagi kita perlu ada kesadaran kolektif, kalau saya boleh katakan. Paskah adalah perayaan kemenangan Kristus yang memenangkan umat tebusannya. Karena ia mengenakan kembali citra kemuliaan Allah pada diri kita. Oleh hidup kita, oleh kebangkitan Kristus, sehingga hidup kita berkenan kepada Allah dan menjadi alat kemuliaan kebenaran dan sukacita Tuhan di atas bumi. Kita berdiri tegak di atas panggung dunia untuk mewartakan Kristus yang hidup bagi jalan kehidupan yang layak bagi Allah. Gereja sebagai lembaga adalah tempat kita berkreasi dengan segala inovasinya dalam batas yang mungkin tanpa harus kehilangan jati diri kita sebagai warga Gereja Kalimantan Evangelis. Subtema kita menarik hari ini, karena kita harus menghadirkan Kristus dalam kepribadian kita, artinya kita diubah oleh kebangkitan itu. Nah pertanyaan, apa kita benar berubah? Atau malah tambah parah? Kan itu pertanyaannya. Saya kira tema ini bukan hanya sekedar supaya ada dan bisa dibaca. Apa kalau istilah politik, retorika apa? Tapi tema ini harus menjadi ungkapan yang ingin dicapai, target yang ingin dicapai oleh kita. Makanya saya tadi malam ketika kita geladi, melihat tema ini dalam pikiran kita, apa kita besar berubah atau semakin parah. Dan itu. Tapi itu menjadi perenungan kita bersama. Kristus bangkit,
adalah Kristus yang mencintai seluruh umat dalam kehidupan bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Karena kita telah dibebaskan dari dosa, menerima kehidupan kekal di dalam Kristus. Amin. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Amin. Mari kita sama-sama naikkan doa kita. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang sungguh mulia, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan yang Kau berikan, sehingga kami dapat bertemu, berkumpul pada ibadah dan perayaan Paskah di jemaat kami GKI Raja Wali. Terima kasih atas firman-Mu yang melengkapi kami dalam ibadah ini. Tuhan, kami juga berterima kasih karena kebangkitan-Mu telah memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup baru atau diperbaharui. Kuatkan, bantulah kami agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan, agar pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib tidak akan menjadi sia-sia. Berikanlah pada kami kebijaksanaan untuk mengetahui apa yang harus kami lakukan, dan karuniakan pada kami keinginan melakukan hal yang baik dan berkenan bagi-Mu. Pimpinlah kami untuk menjalani hidup sesuai perintah-Mu. Demikian juga Tuhan, kami serahkan kiranya Tuhan memberkati gereja, ibadah dan kegiatan-kegiatan yang baik yang dilakukan di lingkup gereja ASI atau Majelis Jemaat GKE Raja Wali ini. Berkati pendeta-pendeta, penetua, diakon, pemain musik, tim light atau operator LCD, song leader, guru-guru SHM, guru ketika sasi, koster gereja, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang juga turut memberikan dukungan penuh dalam pelayanan yang ada di tempat ini. Dan Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberi berkat atas segala usaha, pekerjaan, dan perjuangan hidup kami. Demikian juga Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang mengharapkan kesembuhan atau berharap kesembuhan, kekesehatan itu kembali didapatkan atas mereka. Dan kembali kami berdoa secara khusus untuk Bapak Andreas Awan yang saat ini kembali diopname di Rumah Sakit Batang Pambelum. Tuhan, Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau berkati usaha pengobatan yang diberikan kepada Pak Andreas Awan. Biarlah dengan perkenan dan tangan Tuhan yang memakai tangan para nakes, ia akan dipulihkan dari sakit penyakitnya. Dan bagi pihak keluarga, biarlah tetap dalam penyertaan pemeliharaan, dan Tuhan tetap berikan mereka kekuatan, kesehatan yang baik. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk anak kami Aldo, keponakan dari hamba Tuhan atau rekan sekerja kami dalam pelayanan, yaitu keponakan dari Ibu Pendeta Talita Kumi yang saat ini berada dalam kondisi yang lemah pasca operasi yang berada di Rumah Sakit Ortopedi Solo. Dan tentunya kabar ini memang membuat keluarga berada dalam kekhawatiran, ketakutan dan kegelisahan. Tuhan, tenangkan pihak keluarga, baik papa mama Aldo, baik juga anak kami Aldo. Kami percaya tidak ada mustahil di dalam Tuhan. Saat ini kami menanti keajaiban dan mujizat Tuhan yang bekerja, sehingga anak kami Aldo dimampukan untuk melewati masa-masa kritisnya. Dan kami percaya ia akan disembuhkan, dan ia juga boleh kembali ke tempat Palangkaraya dan keadaan sukacita karena ia diberikan kesembuhan dari sakit penyakit yang dirasakannya. Tuhan, kami serahkan apa yang menjadi keinginan harapan kami.
Demikian juga apa yang menjadi pergumulan kami pribadi, tiap pribadi. Dan ajarkan kami Tuhan untuk tetap hidup dalam rasa cinta kasih kami. Kami boleh senantiasa dipersatukan dalam ikatan kasih dan damai sejahtera. Biarlah kami bersama-sama untuk tetap saling melayani, saling mendoakan dan tetap menjalankan hubungan yang baik dalam kami pertahankan kebersamaan demi tumbuh kembang dalam kehidupan gereja maupun kehidupan jemaat kami. Tuhan, biarlah seluruh hidup dan kehidupan kami, apapun keadaan kami, baik suka duka yang terjadi, ajarkanlah kami untuk memaknai, melihat semua itu dengan sikap bijak, sikap dewasa, bahkan lebih-lebih memandang semua itu secara iman kami. Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan. Namun bersama-sama Tuhan, kami mau melengkapi doa kami ini dengan doa yang Kau ajarkan pada murid-murid-Mu yang kembali sama-sama kami ucapkan demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kita akan menyaksikan paduan suara dari lingkungan pelayanan 1. Thank you.
Sebelum kita memberikan persembahan terlebih dahulu, dengarkanlah petikan nas yang demikian bunyinya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk perhimpunan ini dalam rangka ibadah dan perayaan Paskah. Melewati perhimpunan ini, kami akan membagikan bagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami dalam persembahan syukur yang akan kami kumpulkan bersama. Berkenan Tuhan Yesus memberkati hingga boleh menjadi berkat bagi pelayanan jemaat Tuhan. Ajar kami bijaksana mempergunakan segala pemberian untuk hal-hal yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seiring dengan pengumpulan persembahan ini, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, bait yang pertama hingga bait yang ketiga, Ku Heran Allah Mau Memberi, yang diselingi dengan musik.
Selanjutnya kita menyaksikan puji-pujian dari Flower Asi Boys. Thank you.
penutupan Pekan Paskah tahun 2024. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Mohon izin Bapak Ketua Resort dengan tetap menghaturkan ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Baik, maka Pekan Paskah Jemaat GKI Raja Wali tahun 2024 ini ditutup di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari angkat pujian hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya. Dari lingkungan pelayanan 2.
kita bersama-sama berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Duduk kembali. Ibadah rangkaian perayaan Paskah tahun 2024 Majelis Jemaat Raja Wali telah kita selesaikan bersama. Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Paskah tahun 2024. Tuhan Yesus senantiasa menyertai, memimpin dan membangkitkan semangat kita. Terima kasih. Baiklah, mari kita saling bersalaman satu sama lain atas sukacita rangkaian ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang bertugas dan Penutur Diakon. Terima kasih kepada Koordinator acara kita Paskah, Bapak Napinus Ayan STH, yang sudah begitu apik merangkai acara ibadah kita. Kami informasikan juga kepada jemaat yang masih menyaksikan acara ini secara live streaming, kami menginformasikan bahwa ibadah telah selesai, akan tetapi kita masih memiliki rangkaian acara berikutnya, yaitu penutup. Yang dimana di dalam rangkaian acara penutup ini ada hadiah kejutan yang nanti akan disampaikan. Tapi mungkin sebelumnya ada penyerahan bingkisan, izin. Untuk dokumentasi nanti akan dilaksanakan setelah acara bingkisan selesai dilaksanakan. Kami undang seluruh pendeta yang bertugas untuk maju ke depan dan juga Bapak Pendeta Agus Bamantoro untuk bisa maju ke depan untuk menerima bingkisan dari panitia perayaan Paskah kita. Bapak Ibu Pendeta yang bertugas silakan maju ke depan. Yang menyerahkan ketua panitia. Kami undang dengan hormat kepada seluruh pendeta yang telah mendampingi kita, yang telah melayani kita pada ibadah perayaan Paskah pada sore hari menjelang malam ini. Kami persilahkan Pak Saharjan. Oh, ada. Ada lengkap masih, Om. Ya,
yang akan menyerahkan bingkisan Paskah ini. Kami minta dengan hormat Ibu Ketua Panitia, yaitu Ibu Penetua Ibu Ningsri Puji Astuti. Kepada Ibu Ketua kita yang cantik ini dipersilahkan untuk dapat menyerahkan bingkisan yang telah disiapkan oleh Panitia. Tim dokumentasi juga kami persilahkan untuk dapat mengabadikan momen ini. Ini merupakan momen yang berharga dan penuh dengan makna bagi kita semua. Setelah sesi penyerahan bingkisan ini dilaksanakan, kami undang dengan hormat untuk dapat bersiap-siap untuk tim seksi perlombaan yang nanti akan membacakan dan membagikan hadiah lomba Paskah yang telah kita laksanakan di tempo hari. Sebelum nanti dibacakan, nanti kita doa makan dulu, tapi sebelumnya juga kita foto bersama. Silakan Ibu Ketua nanti boleh bergabung bersama bergabung di depan. Tim MC boleh ikut ya? Boleh. Kami undang juga untuk Wakil Ketua Panitia untuk dapat boleh bergabung bersama dengan kami di depan. Kita melaksanakan sesi foto. Wakil Pak Ayan. Boleh. Silakan Pak Ayan, koordinator acara. Sekretaris, agak maju dikit Pak. Ya, agak maju dikit biar kita agak melengkung nantinya. Ya, sekretaris MPH. Jin, berarti setelah ini doa makan ya Om. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Eriani, boleh bertahan di depan karena akan memimpin kita dalam doa makan. Dipersilahkan Ibu. Baiklah, kita sama-sama berdoa untuk makanan minuman yang tersedia. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kemainkan ucapan syukur dan terima kasih kami karena berkat Tuhan selalu diberikan dalam berbagai hal, berbagai bentuk untuk kami semua. Demikian saat ini Tuhan, panitia dan kami juga jemaat GKR Jawali dalam Paskah atau perayaan Paskah pada saat ini telah menyediakan makanan minuman. Biarlah Engkau jamah suci kuduskan agar melalui semua itu kami beroleh kekuatan, kesehatan yang baik. Dan Tuhan juga memberkati panitia dan siapapun yang telah terlibat dalam menyediakan makanan ini. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih, menyambut dan menerima berkat Tuhan ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Eriani. Wanda? Iya Om. Kami berdua yang bertugas, saya Wenteng Asang. Dan saya Wanda Marlin. Mohon maaf dalam kami sebagai petugas MC pasti ada kekurangannya. Tapi biarlah oleh karena kasih Tuhan kita boleh disempurnakan. Iya betul. Dipersilahkan kepada jemaat untuk dapat menikmati jamuan makan malam yang telah disediakan. Akan tetapi izin setelah nanti mengambil konsumsi boleh bergabung kembali di gedung gereja. Order press ya. Karena kita akan menyerahkan hadiah lomba dan juga ada door prize kejutan untuk kita semua yang masih ada di tempat ini. Ya, koordinator lomba silahkan untuk membacakan para pemenangnya dan diminta untuk maju ke depan untuk menerima hadiah kemenangannya. Ibu Beta kah? Oh, lagi kuman. Untuk mungkin jemaat, kita break sebentar ya. Iya, kita break sejenak. Tapi kami informasikan yang masih menyaksikan secara live streaming
boleh menikmati makanan di rumah masing-masing yang menyaksikan secara live streaming ya. Yang hadir di gedung gereja dipersilahkan menikmati jamuan yang telah disediakan. Oke, selamat menikmati makan malam kita. Ya. Oh, panitia katanya foto. Seluruh panitia yang masih berada di gedung gereja ASI, boleh kita sama-sama berfoto. Buat yang masih mengambil makanan, Payan, dipersilahkan tetap dulu mengambil makanan. Nanti kita foto lagi dua kali, nggak apa-apa. Kalian baca lah. Ya. Dipersilahkan untuk panitia yang ingin makan, dipersilahkan. Khusus perlombaan boleh bertahan dulu, kita tahan dulu karena kita mempersiapkan sebentar lagi membacakan nama-nama yang menang. Jemaat yang menyaksikan masih tetap setia di depan layar televisi dan juga gadgetnya di rumah. Kami informasikan kalau ternyata live streaming kita masih menyala. Jadi kita masih disaksikan oleh jemaat yang menyaksikan dari rumah. Bagi jemaat yang sudah membawa makanan, boleh bergabung di gedung gereja, dipersilahkan membawa makanan ke gedung gereja dengan tetap menjaga ketertiban dan kebersihan. Karena 7 menit lagi kita akan membacakan nama-nama pemenang Lomba Paskah yang telah kita laksanakan di tempo hari. Dipersilahkan masuk ke dalam gedung gereja. Mina mama taui mimbit kareke kuman danu mihu atau narai akan gedung gereja. Mangat ita sama-sama melalus dan menyelesaikan seluruh rangkaian acara ita. Anda utuh, terima kasih.
kami informasikan kembali kalau ada sesi acara kejutan di mana nanti akan ada door prize yang akan diberikan kepada kita yang masih bertahan di gedung gereja. Jadi kami himbau untuk Bapak Ibu dapat berkenan masih bertahan di gedung gereja karena ada hadiah kejutan yang akan diberikan kepada kita semua. Dan untuk itu mungkin ada sedikit bocoran agar pita perdamaian yang tadi diberikan saat pertama kali masuk ke dalam gedung gereja tidak hilang, tapi masih melekat di dada kiri kita masing-masing. Demikian yang dapat disampaikan. Masih ada waktu 6 menit lagi sebelum seksi perlombaan mengumumkan hasil pemenang lomba dan menyerahkan hadiah lomba. Terima kasih. Izin, saya akan memutar lagu instrumen dengan durasi 3 menit yang dimana apabila lagu telah selesai mungkin kita akan kembali melanjutkan acara kita. Terima kasih.
Kembali kami informasikan kalau acara ini masih dapat disaksikan secara live streaming. Jadi teman-teman yang foto di depan masih terlihat cantik dan gagah di depan layar televisi dan juga handphone jemaat di rumah. Kepada seluruh tim seksi perlombaan, mohon untuk dapat mempersiapkan diri karena kita kembali akan melanjutkan rangkaian acara kita pada malam hari ini. Untuk jemaat yang masih berada di luar gedung gereja, yang mungkin masih mengantri di meja makan, apabila makanannya sudah selesai mengantri, boleh dibawa masuk ke gedung gereja, karena kita akan kembali melanjutkan rangkaian acara kita pada malam hari ini. Mengingat sekarang sudah pukul 8 malam lewat 20 menit. Izin kepada seksi perlombaan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada malam ini kami ingin menyampaikan juara untuk Lomba Paskah tahun 2024. Dan nanti untuk pembagian hadiah Lomba Paskah kami serahkan kepada Ibu Ketua untuk penyerahannya. Yang pertama, sebelum kami menyampaikan pemenang lomba, perlu kami sampaikan juga permohonan maaf kami dari panitia, khususnya seksi lomba, apabila dalam pelaksanaan lomba ada hal-hal yang kurang dalam pelaksanaannya, dan untuk itu kami mohon maaf kepada Bapak Ibu Saudara. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan lomba Paskah pada Paskah tahun 2024. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, seluruh panitia penyelenggara Paskah pada tahun 2024 ini, dan juga Bapak Ibu juri yang sudah bekerja untuk Lomba Paskah ini sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang sudah mendukung kami dalam pelaksanaan ini. Terusus saya mengucapkan terima kasih juga kepada seksi lomba yang sudah bekerja sama dengan baik, saling membantu sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Baiklah, kami sampaikan sebelumnya bahwa ada 6 lomba yang dilaksanakan pada Lomba Paskah pada tahun ini, yaitu di mana ada lomba permainan ada 4 dan lomba kerohanian ada 2. Dan pada lomba ini ada yang menggunakan juri, ya, ada 3 lomba, yaitu untuk lomba memasak nasi goreng bapak-bapak, terus pesan berantai Alkitab, dan cepat tepat buka ayat Alkitab. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami sampaikan pemenang untuk atau juara Lomba Paskah tahun 2024. Yang pertama, cepat tepat buka ayat Alkitab. Juara 1, Ibu Emilia Sihan. Kami undang langsung ke depan aja supaya kita bisa lebih cepat. Untuk juara 2, Adek Pani, ya. Untuk juara 3, Ibu Mary Mantuh. Kami persilahkan maju ke depan. Berikutnya untuk pesan berantai Alkitab.
juara satu Natalia dan kawan-kawan. Tapi kami untuk lomba yang lomba pesan berantai Alkitab ini perwakilan saja satu orang ya kalau. Terus juara dua Ibu Restana Niyati dan kawan-kawan. Juara tiga Ibu Yeni Timo dan kawan-kawan. Untuk berikutnya lomba makan pisang berpasangan. Juara satu Bapak Tommy dan Saudara Jojo. Tommy dan Jojo. Juara dua Ibu Restana Niyati dan Ibu siapa sih? Panti. Juara tiga Ibu Yayang dan Bapak siapa satu? Bapaknya. Dan suami. Berikutnya untuk joget balon berpasangan, juara satu Saudara Etiu dan Ella. Juara dua Bu Raini dan Bu Linda Panjaitan. Juara tiga Bu Ning dan Bu Ery. Kami persilahkan maju ke depan yang sudah kami panggil, baik yang berkelompok kalau memang kelompoknya mau maju kami persilahkan, panggung masih muat saja. Berikutnya untuk lomba memindahkan tepung plus estafet tepung, juara satu Bu Tindong dan kawan-kawan. Juara dua Bu Enon dan kawan-kawan. Juara tiga Bu Dewi Erowati dan kawan-kawan. Selanjutnya untuk lomba yang keenam yaitu memasak nasi goreng Bapak, juara satu Bapak Tommy. Juara dua Saudara Aris. Dan juara tiga Bapak Metin Alpon. Apabila yang kami sebutkan tadi berhalangan, kami bisa untuk diwakilkan. Kami persilahkan maju ke depan yang sudah kami sebutkan, dan kami persilahkan untuk ketua panitia untuk penyerahan ya. Foto bersama dulu. Ya, keren. Ibu ke bawah. Ibu ketua panitia lah. En foto dulu kah? Ya. Keren jadi. Dia nyewut dulu kah? Dari itu. Keren. Oh, kabarlah. Juara satu pacar dan Alkitab. Foto pisah 3-3 sebenarnya. Ya untuk cepat-cepat buka ayat Alkitab, juara satu Ibu Emilia Sinan. Ya, terima kasih. Juara dua Saudari Pani. Dan juara tiga nanti bersiap-siap Bu Mary Mantu. Ya, langsung Bu Mary Mantu.
Tapi anu kon anu andau palus kan. Coba kareh misek ibu lah kami. Kami kali mengingatkan sekarang sudah pukul 20:25. Ya. Untuk mungkin pesan berantai Alkitab. Bisa dipercepat mungkin? Boleh? Atau di belakang? Ya, oke, untuk makan untuk pesan berantai Alkitab, Bu Natalia dan kawan-kawan, Bu Res juara 1, juara 2 Bu Restana Niyati dan kawan-kawan, dan juara 3 Bu Yeni Timo dan kawan-kawan, kami persilahkan. Atau yang mewakili. Berikutnya bersiap-siap makan pisang berpasangan. Untuk makan pisang berpasangan ini biasanya yang suka makan-makan di luar yang juara. Yuk, untuk makan pisang berpasangan, juara 1 Tommy dan Jojo. Juara 2 Restana Niyati plus Mama Adit. Juara 3 Ibu Yayang dan suami. Dipersilahkan untuk suaminya maju ke depan biar dikenal. Ya. Berikutnya bersiap-siap lomba joget balon berpasangan. Bawi urasna. Untuk joget balon berpasangan, juara 1 Etiu dan Ella. Ya, oke. Okay. Juara 2 Bu Riani dan Bu Linda Panjaitan. Juara 3 Bu Ning dan Bu Erie. Mungkin yang menyerahkan dari Ketua Majelis ya, Pak Tom ya. Kami mohon untuk menyerahkan karena Buning di sini juga. Buning. Juara 1 balon berpasangan ya. Memindahkan setelah ini memindahkan tepung dan estafet tepung. Kami ingatkan juga bahwa ada door prize. Mohon kasih, izin. Terima kasih Pak Pendeta. Untuk door prize atau hadiah kejutan, boleh masing-masing mengecek pita perdamaian yang dimiliki. Boleh dicek apabila penitinya berwarna putih atau silver, silakan maju ke depan. Berikutnya untuk memindahkan tepung. Juara 1 Bu Tindong dan kawan-kawan, juara 2 Bu Enon dan kawan-kawan, juara 3 Bu Dewi Erowati dan kawan-kawan. Untuk koordinator seksi acara kami persilahkan untuk menyerahkan. Silakan. Ya. Juara memindahkan tepung. Nah, siapa? Boleh dicek kembali pita perdamaiannya, peniti berwarna putih atau silver. Boleh dipegang. Atau panu. Karena nanti akan kami undang maju ke depan setelah seksi perlombaan selesai melaksanakan tugas di depan. Iya loh. Iya, kena.
Berikutnya untuk lomba memasak nasi goreng. Untuk menyerahkan kami persilahkan Pak Aristoteles ya. Untuk menyerahkan. Yang juara satu saudara Bapak Tommy. Juara satu. Juara dua saudara Aris. Juara tiga Bapak Metin Alpon diwakili oleh anaknya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Juara lomba Paskah GKI Raja Wali tahun 2024. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada seksi acara yang sudah membacakan dan membagikan pengumuman perlombaan. Mohon izin untuk yang mendapatkan pita perdamaian dengan peniti berwarna putih atau silver, kami undang maju ke depan. Bergabung bersama dengan kami, karena ada 10, tapi saya tidak tahu apakah dibagikan 10 itu atau hanya beberapa yang beruntung malam ini. Boleh? Ya? Betul, Om. Kepada panitia, pendeta, dan seluruh yang hadir boleh dicek. Karena siapapun yang hadir pada malam ini, jika menambahkan pita perdamaian dengan peniti berwarna silver atau putih, kami undang maju ke depan. Tiga lagi, tapi dari pita perdamaian ya, jangan dari pita yang dibawa dari tempat lain. Ada 10, masih ada 3 lagi, tapi kami tidak...